Wah, kita nemu telur lagi. Iya, kita ambil pakai sarapan besok pagi. Halo, selamat sore sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Saya harap semuanya sahabat yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, saya harapkan semuanya sehat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah peternakan, yaitu peternakan skala kecil yang bisa saya dan Anda semua sahabat Bali Organik TV usahakan seperti itu. Sebenarnya untuk beternak skala kecil, kita tidak memerlukan areal yang besar seperti itu. Kecuali mungkin bila sahabat berada di daerah perkotaan yang mana penduduknya padat, kemudian lingkungan di sana tidak memungkinkan, karena di sini tentu saja kalau kita beternak, apalagi itu unggas, ayam, bebek, entok, itu terkendala masalah bau. Nah, seperti itu. Akan tetapi bila skalanya sekecil, misalkan kurang dari 10, sebenarnya bisa kita usahakan dengan menekan kadar amoniak di dalam kotoran. Seperti apa caranya? Tentu saja di sini menggunakan pakan fermentasi. Nah, pakan fermentasi ini bisa membuat kotoran ayam tidak begitu bau, karena unsur protein yang ada di dalam kotoran sudah diuraikan seperti itu oleh bakteri atau mikroorganisme seperti itu. Itu bisa membantu sahabat. Baiklah sahabat yang bertanya mengenai masalah peternakan, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita beternak secara murah. Bahkan cenderung kita mengusahakannya minim biaya alias gratis seperti itu. Nah, oke sahabat, tips murah pertama, kita bisa membesarkan ayam yang dari DOC atau ayam umur sehari menggunakan kandang dari kardus seperti ini. Saya menggunakan kandang bekas kardus kulkas ya. Jadi kandangnya merek LG. Tapi yang jelas ini bukan endorse ya. Oke, jadi kalau kita mau membesarkan ayam dari umur 1 hari, nah, di sini kita perlu sekali yang namanya kandang brooding atau kandang yang hangat seperti itu, karena ayam tidak boleh yang baru lahir itu kena suhu yang dingin. Jadi dia harus kena suhu yang hangat seperti ketika dia dibesarkan atau dirawat oleh induknya seperti itu. Nah, kita lihat saja. Nah, kandangnya kita berikan kabel seperti ini karena kita pakai lampu. Nah, di sini kita cukup lampunya satu aja ya. Lampunya satu aja, ini lampu ukuran 10 watt, lampu kuning. Nah, itu adalah ayam-ayam yang saya beli sekitar lebih seminggu ya. Videonya ada, nanti saya berikan di deskripsi. Ini adalah jenis ayam kampung super. Jadi dia lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan ayam kampung biasa. Nah, ayam ini tidak divaksin ya. Saya vaksin pertama kali datang dengan buah air dari kelapa muda seperti itu ya. Jadi sahabat yang ingin menyaksikan atau belum menyaksikan, silahkan disaksikan di video
yang sudah saya berikan sekitar minggu lalu atau 10 hari yang lalu. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi ayam pun besar seperti itu. Tidak ada hambatan pertumbuhan meskipun tidak divaksin seperti itu. Nah, ayam ini dari umur 1 hari sampai umur 1 minggu, sekarang sekitar kurang lebih 10 hari, ini diberi makan full pakan pabrikan ya, pakan pabrikan untuk ayam broiler, ayam broiler kecil seperti itu. Yaitu namanya, kalau saya pakainya 511. Nah, itu penuh dengan gizi dan protein, kalsium yang dibutuhkan oleh ayam. Nah, kita berkorban biaya di usia 1-2 minggu. Akan tetapi bagi saya sudah bisa mencampur pakan. Seperti sekarang saya kosongkan wadah makanannya seperti ini agar mereka lebih lapar seperti itu. Ketika mereka lapar, mereka akan mau makan apa saja. Saya akan melatih ayam ini yang sudah usianya 10 hari seperti ini. Saya akan berikan sayur yang diberikan juga nasi sisa seperti itu. Nasi aking, kalau masyarakat sini bilangnya nasi aking atau nasi sisa ya. Jadi kita akan berikan mereka pelajaran pertama mengenal makanan murah seperti itu. Ini belum 2 minggu tapi karena pertumbuhannya sangat luar biasa, saya akan ajari makanan murah dari sekarang. Nah, di depan sini sudah ada, ini adalah sayuran bayam, kangkung yang dicincang ya seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan dedak padi. Tapi ini sudah difermentasi, kemudian dikeringkan lagi seperti itu. Jadi saya menggunakan metode 2 kali fermentasi, fermentasi basah dan fermentasi kering. Dan ini belum ada yang memakai sistem seperti ini, baru saya yang memakai sistem seperti ini. Saya menggunakannya karena sistem kering seperti ini bagus ya. Jadi gampang bercampur di media atau di pakan yang lain yang kita berikan seperti itu. Nah, kita campurkan seperti ini. Nah, inilah pakan murah yang kita berikan pertama kali kepada ayam kita seperti itu. Jadi di usia 10 hari. Sebenarnya bisa kita tunda sampai usia 14 hari. Cuma kebetulan pakan saya habis hari ini, pakan pabrikan. Nah, mulai hari ini berarti ayam saya akan saya latih makan pakan murah seperti ini. Apakah tidak takut, Pak, nanti rusak bobot atau bentuk ayam? Kalau kita belajar memberikan yang seperti ini, yang murah seperti ini, kita jangan full. Jadi kita kombinasikan, misalkan malam hari berikan pakan pabrik, kemudian pagi hari kita berikan pakan murah seperti ini. Terus begitu bertahap sampai usia 1 bulan. Nah, usia 1 bulan kita berikan pakan full yang murah. Akan tetapi pesan saya, Anda harus menambahkan karbohidrat, yaitu berupa nasi bekas atau nasi aking seperti itu. Nah, itu akan menekan jauh sekali biaya produksi, sehingga keuntungan pasti sudah di depan mata seperti itu kalau Anda beternak untuk diperjualbelikan seperti itu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan keluarga, kita tetap untung karena kita mengkonsumsi ayam yang kita pelihara dengan cara yang murah seperti itu. Lebih murah daripada kita membeli daging lah di pasar seperti itulah kira-kira. Kita mundur teratur, kita lihat bagaimana respon ayam ini melihat pakan murah pertamanya. Pasti mereka merasa aneh. Ini apa ini? Ini makanan kok begini, warnanya kok beda? Nah, mereka mencium aromanya berbeda, kemudian mereka coba untuk patolin ya. Dan mereka saat ini belum berminat. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bertani dengan cara yang murah. Dan selalulah menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.